yang diparit-parit. Sering mamalnya kayak gini, buaya? Kurang lah. Kurang? Banyak ya di kampung? Banyak. Apalagi buaya darah ya? Iya. Kayaknya nanti Judika itu duet sama Ariana Grande. Salah milih gaya, gue mil gaya, milih gaya, gue mil gaya. Japanese food di Australia. Ini Dopa terkenal, jadi dia kayak rice bowl. Jadi cepet makan, cabut. Karena kita mau banyak kegiatan hari ini. Nah, kita sekarang ada di Dopa namanya. Dopa Restaurant di Sydney, deket sama hotel kita di Hilton. Salah satu yang jadi favorit katanya di sini juga. Masakan Jepang, nanti aku juga nggak tahu, nanti kita coba rasanya cocok nggak sama lidah-lidah orang Indonesia. Jadi kalian tahu kalau nanti main ke sini kalian mau coba apa. Yang jelas kemarin kita makan apa, Medan Cia, itu cocok banget. Ada kayak nasi padang, nasi kapau, ada mie ayamnya, ada nasi gorengnya, jadi lengkap lah. Sampai kue-kue cemilan-cemilannya juga Medan banget atau Indonesia banget. Ini dia egg-nya nih, biasanya aku telur dadar. Nah ini telur dadarnya begini nih, agak-agak sedikit seperti dessert ya, mango. Ini apa? Aku. Ini aku dipesenin kari katsudon ya, kita cobain enak apa enggak. Mari makan guys, ini penuh dengan telur. Cobain nak. Oh, pinter banget dia dicampur. Oh, pinter kayak nasi goreng. Iya. Coba. Apa itu sambal? Nah, nah. Sambal. Ternyata enak. Ininya enak nih. Ada rasa karinya. Kita masukkan pedas. Wah. Kok masih ada telurnya? Itu telur. Oh, kak. Jadi kayak kakak. Tuh, gini ya kak? Ini rumput laut gitu. Cocok bang? Cocok. Ini masih masuk, enak. Rasanya gurih, karenya kerasa, terus agak sedikit manis ya, chicken katsu. Tapi butuh ditambah ini sambal, lumayan masuk sama aku yang pecinta pedes. Makan dulu. Tadi telurnya banyak. Mari makan. Ada sedikit tadi kita ice tea sama mochi tadi. Waduh. Kita buat dikit di jalan aja bang. Terima kasih banyak. Udah berapa lama sih? Aku 9 tahun. 9 tahun? Iya. Namanya siapa? Dani. Iya. Ada Dani, kita makan di Dopa ya? Di Sydney. Iya. Dia kasih oleh-oleh. Iya. Makasih dapat banyak semuanya. Ya, makasih. Sehat-sehat terus. Mochi, terus di dalamnya es krim. Nggak beli, Kak.
dikasih. Ini dikasih tadi. Orang Indonesia dia ya? Iya, betul. Dia yang makan di Dopa. Apa, Pak? Dopa kan? Dopa, betul. Dopa ternyata orang Indonesia, jadi dia dikasih oleh-oleh. Iya. Tapi aku mau coba es krim yang luarnya mochi, dalamnya ice cream. Aku udah pusing. Aku masih kayak seperti di kapal terus. Bener loh, tadi aku makan kayak... Kenapa ya? Apa aku harus minum kopi? Apa sekarang aku udah jadi kecanduan kopi? Harus minum kopi dulu biar gak pusing. Kita cobain ya. Thank you. Wood, ini punya kamu. Kasih sama air. Thank you. Aduh, bingung gua makannya jadinya. Ada dua yang sangat menarik. Ini yang kecil, ini yang besar. Kalau ini nah, ini kamu pegang dulu. Dalamnya tuh. Kalau ini juga ice cream. Ini kok mochinya bisa setipis ini ya? Halus banget ya sih. Dan sebenarnya dia cuma buat megang gitu. Jadi mochinya nggak terlalu kerasa. Tetap es krimnya, jagoannya. Cuman mochinya yang megang gitu. Mereka mochinya rasanya plain, tapi dia pegang aja gitu. Unik. Leo mau coba, jadi kita cari katanya. Mochi-mochi ini, emachi-machi ini terkenal sama bubanya. Cuman yang buat beda, yang satu sih kayaknya biasa aja. Yang beda itu yang bubanya dari taro. Jadi beda sama yang biasa, boba yang reguler. Nanti coba kita lihat, ada dua mama pesennya, Cleo, Holden. Nanti kita rasain bedanya apa sih sama boba-boba yang udah ada di Indonesia ya. Kalau ini sih enak banget ini. Sambil menunggu boba. Udah coba rasanya. Apa bedanya? Enak kan? Udah, wow. Coba, nah ini aku bilang tadi ini taro, iya kan Dek? Taro kan tadi? Taro bowl. Cuma mereka doang yang ada taro bowl. This is just like chai. Enak. Ini enak. Terus aku tadi mintanya less sugar sama less ice. Jadi enak. Ada pahit-pahitnya karena ini black tea. Boleh nih jadi favorit nih. Ini enak, beneran. Yuk. Kita udah sampai di Sydney Zoo Wildlife. Namanya. Ayo masuk ya. Wah, baru masuk. Udah keluar gimana sih ini? Oh, ini. Outdoor. Ah, ini dia. This is wild. Wild neighbor. Pertama lihat kanguru langsung.
Tadi pertama aku lihat, kok ini mukanya kayak anjing gitu. Maksudnya anjing yang lucu. Ternyata bapak udah pernah lihat kanguru. Terus sampai sini dia bilang, apa itu? Udah lupa dia. Devil's Den. Ini dia. Kasih tahu mak gimana? Hah? Buayanya sering mama lihat kayak gini? Buaya? Kurang lah. Kurang. Hmm. Banyak ya di kampung? Banyak. Apalagi buaya darah ya? Iya. Apalagi fotonya? Fotonya apa? Fotonya itu banyak juga. Foto buaya? Iya. Buaya darah. Buaya darah. Nah, kita udah ke Wildlife Zoo. Sekarang kita mau ke museum. Museum Madame Tussauds. Betul gak sih ngomongnya? Betul ya. Terus habis itu baru kita ke Sea Life Aquarium. Oke, anak-anak masih belanja. Kalau melihat store mereka akan berhenti. Coba kita lihat apa yang mereka bawa. Biarkan bapaknya aja di situ. Warnanya aku nggak cocok. Kayak ini aja pak. Iya. Popung mau jadi penjaga krokodil katanya. Jadi kamu beli apa? Bang. Iya. Ada aja nih. Terus kakak pasti yang pernah pernik ya deh. Udah dilarang nih, kalau nggak tadi baunya banyak banget. Dah. Udah, yuk, go. Judeo, kamu bawa ularmu, Judeo. Berikutnya kita mau masuk ke... Tadi kita di wildlife. Sekarang kita di sebelahnya nih. Ini dia satu komplek. Ini kita mau ke Madame Tussauds. Ada siapa aja di sana yang sudah ada patung lilinnya. Kalau gue sih pengennya ada pemain bola atau nyanyi. Gua suka. Oke. Apa?
penyanyi di sini nih, ya kan? Coba kita lihat ada siapa aja. Ricky Martin ya. Ricky Martin kan? Ada yang duet Ariana sama Judika. Kok aku kayaknya kenal ya? Ini kayak real ya? Mirip banget nih. Lagi ada duet ya, kayaknya nanti Judika itu duet sama Ariana Grande. Papa cocok karena dia kecil, papa juga ya, papa jadi ngomong kecil. Kok asli? Iya dong, teman duet aku, kenalin. Kenalin Ariana Grande Caramel Marietto. Okay, Ariana, I have to go there because I have so many gigs in Indonesia. So if someday you wanna join me in Indonesia, do you hear me? Okay, bye bye. Nih gue mau ajarin anak gue nanti bintang film main trail nanti. Iya, mana gayanya nak naik trail? He's the first one that made it. No, he drive it. Ini movie. Kenal, yo pegang. Kayak mau drive, nah. Naik trail nanti sama daddy ya. Tuh, he bring so many things in. My twins, yeah,
Kowe milih gaya, kowe milih gaya, salah milih gaya, kowe milih gaya, milih gaya, kowe milih gaya, milih gaya. Master of ini katanya. Tapi kuda laut yang di akuarium Jakarta mah kelihatan ya, Pak. Dia banyak gitu gerut gitu. Ini malah ada. Tuh gantung. Nah, gini dia padi bertembunyi. Gantung-gantung dia. Ini harus kuda laut nenang. Nih, itu yang kelihatan. Nageleng-geleng nih tali-tali nih. Ini on tali-tali nih. Oh, no, no. Ini nageleng itu. Iya. Dia nobel enggak? Dia nobel. Nobel gana Italian. Di Jakarta akuarium. Ini nama Sidikalang Aquarium. Kita lagi di Sidikalang Aquarium. Jadi kamu habis nari Sidikalang Aquarium biar kami tuh. I see six seahorse. Aduh, aku udah ngono, Mak. Eight seahorse. Aduh, ngwaluin nak. Kuda laut. Kuda laut. Hah, ini dia terbang. Ini. Iya, aku tahu. I see 9 seahorse. Kis. Kiu, bajet. Gede banget, guys. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Welcome to Dugong Island. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing. Oh my god! At the Dory! Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Control
kalau berdiri, berarti kalau manusia kalau mau tidur berdiri enak ya? Balance-nya bagus, bisa tidur sambil berdiri. Banget virtual reality experience-nya. Ini kayak kita ngelihat, kita kayak ada di dalam dasar laut. Terus ada apa, animal-animal yang datang, ada yang gede, ada squid tadi. Terus ada shark yang kayak nabrak kita, kita nggak bisa kemana itu rasanya. Waduh. How do you feel, Dio? Which one? Yang mana yang paling Dio ingat? Tadi Dio sempat ngangkat kacamata ya. Papa juga tadi gini. Squid ya. Squidnya gede banget, terus dia nutupin kita gitu sambil gedenya ya. Kita mau ke Opera House, tapi karena kita udah jalan ke dekat Darling Harbour, ternyata di sini itu angkutan umumnya bisa naik ferry atau train LRT. Jadi kartunya itu bisa dipakai ke dua itu. Nah, karena lebih dekat ke pelabuhan, jadi kita pakai ferry aja ke Opera House, ikoniknya Sydney. Jadi nggak sah kalau kita nggak pergi ke sana. Yuk, kita pergi. Kita lagi di Fred Hollows. Ini kapal penyeberangan sebenarnya, kapal angkutan. Kalau mau apa, pergi ke satu tempat lewat laut nih. Kalau mau di Medan ya kapal feri nih. Tapi kayaknya dia nggak ngangkut motor atau mobil, cuma orang aja. Ini nggak terlalu jauh jalan kita. Kita mau lihat ikonnya Sydney Opera. Kita udah ada di sekitar Opera House, kita udah ambil foto. Sebenarnya kita bisa ke sana, tapi kayaknya papa mama agak kecapean, jadi kita ambil foto aja dari kejauhan. Tapi kalian bisa lihat itu dia signature dari salah satu signature dari Sydney. Nah, sekarang kita mau kemana lagi ya? Sudah mulai pegal kaki. Kita mau cari cemilan dulu. Kakak Leo mau cari ice cream. Kita sebenarnya masih belum lapar ya, karena tadi banyak bawa cemilan. Jadi kita lihat papa ini biasanya sama mama dia on time kalau makan.